Sesaat lagi akan Anda saksikan PAS Bantam yang dipersembahkan oleh ditugaskan nunggu rumahnya Pak Andre. Sama saya juga. Hah? Yang lebih ini kan tanggung jawab besar saya. Saya kan sekutiri. Sekutiri. Kalau sekutiri berarti tiri itu. Pak Andre kan lagi ke Amerika. Sama siapa? Amerika. Terus sama siapa lagi? Siti. Oh, sama siapa lagi? Ini Amerika USA. Itu lagi lihat ponakannya mau ngelahirin. Wah. Kalau masalah cuman lagi, saya bingung di sana ada bidan ya? Dokter biasanya bidan mah di sini doang kali. Kata Pak Andre sih, saya penasaran pengen lihat proses kelahirannya, katanya lahirnya di dalam air. Hah? Iya, gitu. Jadi disediain kolam kecil, gitu. Terus masuk yang, tuh yang lahiran. Yang ya iya, masuk sama dokternya. Enggak, dokternya di luar. Dokternya berarti dokternya di luar. Berarti jauh juga kalau dokternya. Dokter kan kolamnya di situ, dokternya di situ. Ayo luar sana jauh-jauh. Di situ ngeliatin, nyemplung doang begitu dong. Itu saya, katanya kalau lahiran itu ada beberapa cara. Ada yang tadi kata pakai air. Pakai air. Ada yang lahiran normal. Pakai pasir, ada. Kalau yang goreng kerupuk. Ya kalau di perang pasir kan nggak ada air. Pakai pasir, bareng tunggunya sama bidan mengontak. Iya, iya, begitu. Ada yang mahal katanya di sesar, yang paling murah katanya diseret. Ada lagi tuh. Oh iya ya, kalau di sesar kan harus omong operasi. Kalau diseret tuh nggak bayar malah ya. Jadi orang yang mau ambil tuh diseret. Iya. Dari situ mandir-mandir, kan situ sebagai satpam. Security. Siapa? Security. Satpam. Security, beda satpam security. Beda. Kita pada nggak bawa ransel tapi berasa bawa ransel. Emang bapak sendiri apa berdua? Saya sendiri. Sendiri? Iya. Kok berasa bawa ransel? Ya enggak, nggak tahu. Berasa ada beban gitu di belakang. Seolah-olah. Ini kan berasa nggak bawa ransel? Saya nggak berasa. Kok nggak berasa ya? Nggak berasa, saya. Kalau bapak berasa bawa ransel, saya berasa ngeliatin melon dari tadi. Dari komentar seseorang kepada kita, kita bisa lihat secerdas apa dia. Oh, aman. Kalau dia ini apa, levelnya masih tukang buah. Iya, maksudnya bilangin. Harusnya lo ngomong supaya kelihatan sadar. Saya berasa ngelihat tak lampu taman tadi. Gitu. Oh iya. Lampu dong sama aja. Bukan sinyal elektro. Widih. Ah, saya mau tanya nih pak. Tanya deh. Kalau bapak lampu taman nyalainnya sebelah mana ya? Ini modelnya bukan tombol tekan. Tekan. Oh, saya mau tanya nih. Tanya-tanya, dari usul nanya. Bapak di sini aja deh. Cepetan dong, ngambil duit nih. Ini lama. Ini lama. Dia punya kartu ATM. Dia punya kartu belum, duitnya nggak ada padahal ini. Bapak nama siapa, Pak? Saya mau datang kemari karena dititipin rumah ini katanya Pak Andre punya. Oh iya, kalau boleh tahu Pak Andre namanya siapa? Tadi nanya gimana? Kalau boleh tahu Pak Indro namanya siapa? Itu namanya Pak. Belum tentu. Namanya siapa? Begini Pak Parto, sebelum saya berikan nama saya, saya minta tahu dulu Pak Parto namanya siapa. Edi Supono. Ini Pak Indro namanya siapa? Indro Jaya Kusuma Negoro. Nah, ini siapa? Ini ransel saya.
Saya kan yang ngekos di sini di tempatnya Pak Andre. Gimana ada tulisan tuh? Dia yang masuk. Orang masuk. Eh sini sini keluar. Ini khusus orang tua. Oh, mau situ duduk. Nah, situ. Ini penting. Lagi katanya ngekos bukan pakaianlah sesuai dengan anak kos. Nah, itu lu pakaiannya jelas sih. Ini ada pesan dari Pak Andre, ya. Orang masuk. Jadi orang masuk ya. Benar. Ngekos. Enggak bisa. Enggak kos ini.